Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini kita kedatangan tamu baru dari Huawei, yaitu Honor 10 Lite. Oke guys, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk video-video berikutnya. Oke guys, kita akan segera unboxing Honor 10 Lite. Sebelum kita buka kotaknya, ada baiknya kita lihat dulu apa saja yang tertulis di kotaknya. Oke guys, di atasnya, di depan kotaknya ada tulis Honor 10 Lite. Dan di bawahnya ini Honor 10 Lite ROM 32 GB, RAM 3 GB, color sky blue, model SRY LX2. Okay guys, dan di samping kotaknya cuma ada tulisan Honor 10 Lite. Dan di sini di belakang bawah kotaknya ada tulis all image the package. Oke guys, cuman itu aja. Sekarang kita buka aja kotaknya ya. Oke guys. Mungkin ini unboxing yang pertama di Indonesia ya guys. Nah, kita akan segera buka kotaknya. Dan saya sendiri juga penasaran ya. Oke guys. Nah. Ini penampakan pertamanya Honor 10 Lite. Di belakangnya seperti kaca ya guys. Dan menurut saya ini sungguh mewah dan cantik ya. Dan mungkin ini unboxing pertama di Indonesia ya guys untuk Honor 10 Lite. Oke, kita lihat isi kotaknya ada apa saja di dalam. Dan ini stiker IMEI Honor 10 Lite. Ada SIM ejector dan Honor 10 Lite bagi gratis soft case ya. Dan ini soft case-nya. Oke, ini buku panduannya Honor 10 Lite. Dan di dalamnya ini ada kabel charge dan adapter charge-nya ya. Oke, itu saja yang ada di dalam kotaknya. Mungkin kalian nggak akan percaya, tapi 2 jutaan semewah dan sebagus ini. Dan di framenya ini terbuat dari metal ya. Dan saya sendiri juga nggak akan percaya kalau hampir 2 jutaan boleh semewah ini guys. Dan di belakangnya ini oke guys, ada dual kamera, kamera pertama dan kamera kedua. Dan di tengahnya ini ada fingerprint, tombol on off, tombol volume, dan di atasnya ada slot SIM card ya. Dan di bawahnya ini ada sound loudspeaker, USB, dan lubang iPhone. Dan di sini belum USB-nya belum Type C lagi ya, masih biasa ya. Oke guys, sekarang kita on dulu.
Oke, guys. Honor 10 light sudah on. Dan di layarnya ada tulis welcome. Dan kita akan cari bahasanya ya. Dan di sini semua bahasa ada ya. Oke, guys. Jadi ini penampakan pertama HANA 10 Lite ya. Dan kalian boleh lihat sendiri kejernihan layarnya dan ketajaman layarnya ya. Oke, guys, sekarang kita akan lihat spesifikasinya. HANA 10 Lite model SRY LX2 versi MIUI 9.01 versi Android 9. Oke, untuk CPU-nya VSilicon Kirin 710, RAM 3GB. Untuk memorinya sendiri 32 GB, resolusi 2340x1080, dan untuk kameranya sendiri dual kamera 13 MP, aperture 1.8 tambah 2 MP, aperture 2.4. Kamera selfie-nya 24 MP, aperture 2.0. Dan untuk layarnya sendiri 6.2 inci. Dan sudah full HD plus. Oke, kita akan tes fingerprint dan face unlock di HANA 10 Lite ini ya. Dan untuk fingerprintnya lumayan cepat. Dan untuk face unlocknya juga udah tergolong cepat ya. Untuk HP 2 jutaan dan untuk di kelasnya udah tergolong paling cepat. Kita akan tes kamera di HANA 10 Lite ini ya. Dan ini hasil kamera belakangnya untuk dual kamera belakang. Dan menurut saya untuk harga 2 jutaan udah lumayan ya. Dan untuk kamera selfie-nya
Oke, guys. Jadi itu untuk hasil kameranya ya. Untuk slot SIM cardnya cuma ada dua slot saja ya, dan kita harus mengorbankan salah satunya, SIM card kedua, atau memang kita harus masukkan memory card. Kita boleh tambah memory card sampai 512 GB. Jadi itu semua tergantung sama kalian gimana ya, dan keperluannya untuk apa dan seperti apa. Oke, guys. Jadi menurut saya Honor 10 Lite ini sebuah smartphone 2 jutaan yang paling mewah dan paling berkelas untuk di pasaran smartphone sekarang ya. Dan kalian boleh lihat sendiri bodinya dan cover belakangnya serta layarnya sangat begitu jernih ya. Dan menurut saya ini smartphone yang paling baik untuk dimiliki di 2019 ini. Oke, guys, jadi sampai di sini dulu unboxing saya tentang Honor 10 Lite. Dan tunggu video review saya untuk ke depannya ya. Oke, guys, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.